Kaedahnya ke-37, al-amru li jama'atin yaqtadi wujubahu ala kulli wahidin minhum illa li dalil. Maksudnya perintah kepada sekumpulan orang mengendaki kewajibannya atas setiap orang daripada mereka kecuali kalau ada dalil. Maksudnya ada dalil yang mengkhususkan sesiapa daripada mereka itu. Kalau tak ada dalil yang mengkhususkan sesiapa, maka kira semua kena. Semua kena. Setiap orang kena. Perintah Allah asalnya memberi makna wajib. Jadi wajib itu wajib atas semua, atas setiap orang. Tak ada kecuali. Kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan orang-orang tertentu daripada yang ditujukan itu. Keterangan, perintah kepada sekumpulan orang boleh jadi berlaku dengan menggunakan lafaz tertentu yang sememangnya menunjukkan makna umum. Boleh jadi juga ia berlaku dengan menggunakan lafaz yang tidak menunjukkan makna umum. Bentuk pertama, iaitu dengan mengemukakan lafaz tertentu yang sememangnya menunjukkan makna umum, terbahagi pula kepada dua keadaan. Sama ada ia, A, mempunyai dalil ikhtisas yang menunjukkan ia tidak ditujukan kepada semua mereka. Sebaliknya, ia hanya ditujukan kepada sebahagian daripada mereka sahaja. B, atau tidak ada dalil seperti itu. Maka dalam keadaan ini, perintah kepada sekumpulan orang memang mengenai setiap orang daripada mereka melakukan apa yang diperintahkan. Kaedah 37 yang sedang kita bicarakan sekarang pada dasarnya berkaitan dengan keadaan B ini, yang B. Bukan A tadi, yang B. Maka tidak ada siapa pun yang terkecuali daripada perintah sedemikian. Ini kerana haraf waw pada kata suruh, yani fi'il amar, dalam bentuk jamak if'alu. Sebagai contohnya if'alu. Waw dia sama seperti haraf waw pada perkataan Zaidun yang menunjukkan beberapa orang lelaki yang bernama Zaid. Kepada setiap orang daripada mereka seolah-olahnya dikatakan if'al, anta, wa anta, wa anta, wa anta. Gitu maksudnya. Bila kata if'alu, misalnya kita kata aqimu salat, if'alu itu contoh. Aqimu as-salat. Dirikanlah. Kamu dirikanlah sembahyang. Jadi kamu tu ada waw belakang. Aqimu waw. Waw tu sama dengan pada jamak ni. Zaidun misalnya. Muhammadun. Kau apa-apa kau ikutlah. Waw tu sama. Dari segi apa? Mana setiap orang daripada orang yang bernama Zaid itu. Setiap orang yang ditujukan. Mana orang Islam lah. Tuhan suruh sembahyang. Jadi wajib sembahyang tu atas satu kumpulan saja. Tak. Semua sekali. Setiap orang. Orang panggil fardu ain. Wajib aini. Sebab apa lafaz itu memang dia memberi makna umum. Memberi makna umum. Antara contohnya ialah firman Allah berikut. Baca amin. Ini dalam surah An-Nur ayat 56. Dalam perintah ini, perintah itu, dirikanlah kamu. Itu perintah itu. Berikanlah zakat. Itu perintah. Taatlah. Itu perintah belakang itu. Dalam perintah ini lafaz umum iaitu sighatul jam'i, sighah jamak. Diguna. Itu lafaz umum, sighah jamak adalah lafaz umum. Diguna dan ia dituju kepada orang-orang Islam. Tidak ada pula apa-apa dalil yang memalingkannya daripada memberi makna umum itu. Kalau begitu difahamilah bahawa perintah supaya mendirikan sembahyang, memberi zakat dan taat kepada Rasul Allah itu mengenai setiap orang Islam. Tak ada kecuali. Semua orang Islam kena. Itu makna dia. Dalam keadaan ada dalil. Itu tak ada dalil. Tak ada dalil. Kecuali. Semuanya terlibat. Semuanya kena buat perintah tadi. Dalam keadaan ada dalil yang memalingkan perkataan umum daripada memberi makna umum pula, maka dalil seperti itu terbagi kepada dua juga. Dua pula. Pecah dua pula. A, dalil yang mengeluarkan sebahagian tertentu sahaja daripada makna umumnya.
sebahagian tertentu saja. B, dalil yang mengeluarkan beberapa orang tetapi secara tidak tentu. Tadi tertentu, ini secara tidak tentu. Bentuk A itu dipanggil juga am makhsus minhul ba', dalam istilah lain orang panggil am makhsus minhul ba'. Sebahagian tertentu yang dikeluarkan daripada makna umum itu boleh diketahui dengan disebut sesiapa secara khusus, misalnya seperti tersebut di dalam firman Allah di bawah ini. Rajam. Mereka menjawab, kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa untuk membinasakan mereka. Mereka menjawab dari Nabi, sesungguhnya mereka akan melihatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya, kami tidak mudah dan berdunia keputusan Tuhan. Sesungguhnya dia dari orang-orang yang tinggal, hanya menjadi kebiasaan. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 58 hingga 60. Daripada makna umum yang terdapat pada perkataan mujrimin, suatu kaum yang berdosa. Mujrimin, suatu kaum yang berdosa. Umum tu. Mula-mula sekali dikeluarkan keluarga Nabi Lut sahaja yang akan diselamatkan. Illa ala Lutin. Itu yang tidak kena hukuman. Mula-mula. Keluarga Nabi Lut di dalam ayat 59 masih lagi umum. Keluarga Lut dikatakan semuanya akan selamat. Di situ seolah-olahnya selamat. Illa ala Lutin. Inna lamunajjuhum ajma'in. Semua sekali. Maksudnya kira-kiranya itu yang dikecualikan. Maksudnya semua selamat. Kira-kiranya situ, di peringkat itu. Dikatakan semuanya akan selamat. Tetapi menerusi ayat ke-60 dikecualikan pula seorang sahaja daripada mereka. Dia sahaja yang tidak selamat. Dia adalah isteri Nabi Lut alaihi salam sendiri. Illa mra'atan, daripada keluarga dia tu dikeluar dah daripada mujrimin tu. Lepas pada tu keluar pula daripada keluarga dia tu. So illa mra'atan, kecuali isteri dia. Itu isteri Nabi Lut. Jadi kalau lafaz umum ada dalil yang menunjukkan ada yang kecuali, maka tidak kena semualah. Tapi kalau lafaz umum yang memang umum sungguh tak ada dalil, maka kita kena kira setiap orang kena berlaku. Sebahagian tertentu yang dikeluarkan daripada makna umum itu juga boleh diketahui dengan disebut sifatnya. Tapi tadi disebut orangnya, isterinya, itu orang. Ini disebut sifat. Secara khusus seperti tersebut di dalam firman Allah berikut, baca. Maksudnya badan itu sahabat-sahabat baik, sebaliknya akan menjadi musuh kepada sahabat yang lain. Kecuali orang-orang yang bersahabat yang berdasarkan takwa, yang iman dan maha sahabat. Ayat 67. Perkataan illal muttaqin mengkhususkan makna umum yang terdapat pada mustathna minhu, yang tersebut sebelumnya. Al-akhillah. Itu mustathna minhu. Dan ia merupakan sifat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu sifat, bukan nama orang. Sifat. Jadi orang yang ada sifat macam ni memang terkecuali daripada yang sebut sebelum pada tu. Yang sebut pada sebelum pada tu apa? Pada hari itu, yakni hari kiamat. Sahabat-sahabat qarib, sebahagian yang akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Tak ada kecuali. Semua lagu tu. Kecuali ni orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, sifat iman dan amal soleh. Itu dia tak putus. Ada kecuali. Kecuali dengan sifat. Jadi umum tu orang panggil umum maksus lah tu. Tidak kata umum seumumnya. Umum yang ada orang-orang tertentu yang dikecualikan daripadanya. Ini kalau umum macam ni, dia tidak untuk setiap orang lah. Untuk orang-orang yang ada sifat tertentu saja termasuk. Yang tak ada sifat tu tak termasuk. Perkataan illal muttaqin mengkhususkan makna umum yang terdapat pada mustathna minhu, yang tersebut sebelumnya. Jadi kita tak perlu hurai lah kepada dia mustathna minhu tu pula.
Contoh perintah dengan menggunakan lafaz yang tidak menunjukkan makna umum ialah firman Allah ini. Apa baca? Lafaz minkum ummatun wal takum minkum ummatun, di antara kamu segolongan umat. Segolongan umat adalah lafaz yang tidak menunjukkan makna umum. Dia tidak menunjukkan makna umum. Walaupun di sini juga terdapat perintah Allah dan ia ditujukan kepada orang-orang Islam, tetapi bukan setiap orang Islam daripada mereka diwajib melaksanakannya. Hanya sebahagian umat sahaja. Sebab apa dia sebut minkum umat itu, bukan semua. Itu dalil tu yang memalingkan daripada semua tu. Kalau nak kira umat tu umum, dah tu umat tu, umat Islam tu umum, dah. Tetapi dengan sebab ada minkum, sebahagian di antara kamu, hanya sebahagian umat sahaja yang diperintahkan supaya menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apabila telah ada segolongan orang melaksanakannya, maka terlepaslah kewajiban daripada yang lain-lain. Perintah yang tidak mewajibkan setiap orang Islam melakukannya, tetapi mana sebahagian sahaja, itu dinamakan fardu kifayah. Hak fardu kifayah ni benda-benda lagu ni. Ulama pahari pada gini lah, ada kecuali, tak ada kecuali. Memang suruh juga, tapi tidak suruh setiap orang. Bila ada sebahagian buat, lepas dah lah. Tapi kalau tak ada langsung, tak boleh berdasar juga. Jadi benda ni kena faham benar dari segi umum khusus ni. Umum khusus ni. Kena faham benar. Kalau tidak, jadi lagu lain lah.